Pemirsa, pare berasal dari tanaman tropis yang termasuk dalam keluarga labu dan masih berkaitan dengan zucchini dan mentimun. Pare merupakan jenis sayuran yang terkenal dengan rasa pahitnya. Namun, di balik rasa pahit itu, pare memiliki beragam manfaat yang menyehatkan. Merangkum berbagai sumber, berikut adalah beberapa manfaat pare untuk kesehatan menurut penelitian. 1. Menurunkan gula darah. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa penelitian mengonfirmasi manfaat pare untuk mengontrol gula darah. Sebuah studi selama 3 bulan terhadap 24 orang dewasa dengan diabetes menunjukkan, mengonsumsi 2000 mg pare setiap hari dapat menurunkan gula darah dan hemoglobin A1C, yakni tes yang digunakan untuk mengukur kontrol gula darah selama 3 bulan. Studi lain terhadap 40 penderita diabetes menemukan, mengonsumsi 2000 mg pare per hari selama 4 minggu, juga menyebabkan penurunan kadar gula darah. Pare dianggap mampu meningkatkan penggunaan gula di jaringan, sekaligus meningkatkan sekresi insulin. 2. Mencegah kanker. Selain menurunkan kadar gula darah, pare juga mampu mencegah penyakit kanker. Hal tersebut didasari dari sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pare mengandung senyawa tertentu dengan sifat melawan kanker. Dalam sebuah penelitian tabung reaksi juga menunjukkan bahwa ekstrak pare efektif membunuh sel kanker lambung, usus besar, paru-paru, dan nasofaring. Diketahui, nasofaring berada pada area yang terletak di belakang hidung di bagian belakang tenggorokan. Selain itu, studi tabung reaksi lain juga menunjukkan temuan serupa bahwa ekstrak pare mampu memblokir pertumbuhan dan penyebaran sel kanker payudara. Perlu diingat bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan ekstrak pare dalam jumlah yang terkonsentrasi pada sel individu di laboratorium. 3. Turunkan kadar kolesterol. Manfaat pare selanjutnya adalah mampu menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Diketahui, kolesterol disebabkan oleh plak lemak yang bertumpuk pada arteri manusia. Saat kolesterol tinggi, jantung akan secara terpaksa bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Beberapa penelitian yang dilakukan pada hewan menunjukkan hasil bahwa pare dapat menurunkan kadar kolesterol. Hal tersebut dapat mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan. Salah satu hewan yang dijadikan objek penelitian adalah seekor tikus dengan diet tinggi kolesterol. Tikus tersebut diberi ekstrak pare menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kadar kolesterol total, kolesterol LDL, jahat, dan trigliserida. Akan tetapi, penelitian saat ini tentang potensi pare untuk penurun kolesterol, sebagian besar masih terbatas pada penelitian pada hewan yang menggunakan ekstrak pare dosis besar. 4. Menurunkan berat badan. Pare juga diyakini bagus untuk dikonsumsi saat ingin menurunkan berat badan, karena pare rendah akan kalori namun memiliki kandungan serat yang tinggi. Sayur ini mengandung sekitar 2 gram serat dalam setiap porsi 1 cangkir, 94 gram, serat melewati saluran pencernaan dengan sangat lambat, sehingga saat dikonsumsi dapat merasa kenyang lebih lama dan mengurangi rasa lapar dan nafsu makan. Oleh karena itu, pare dapat membantu meningkatkan asupan serat dan mengurangi kalori untuk mendorong penurunan berat badan. Dalam sebuah studi menemukan bahwa mengonsumsi kapsul yang mengandung 4,8 gram ekstrak pare setiap hari menyebabkan penurunan lemak perut yang signifikan. Lingkar pinggang peserta mengecil rata-rata 0,5 inci atau 1,3 cm setelah 7 minggu. 5. Kesehatan mata. Biarpun rasanya pahit, pare bisa menjaga kesehatan mata. Pare ini ternyata mengandung senyawa alfa-karoten, beta-karoten, zeaxanthin, dan lutein yang akan meningkatkan kesehatan mata. Bahkan pare juga mempunyai kandungan yang bisa mencegah katarak dan glaukoma pada penderita diabetes. Konsumsi pare juga bisa membantu meningkatkan kualitas fungsi penglihatan, apalagi bagi para penderita rabun senja dan degenerasi makula. 6. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat pare ternyata dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, karena mengandung protein yang disebut momordika,
Anti-Human Immunovirus Protein atau MAP30. MAP30 telah terbukti mendukung berbagai fungsi sistem kekebalan tubuh. Dengan menghambat infeksi HIV pada limfosit T, meningkatkan jumlah sel pembunuh alami dan sel T helper, serta meningkatkan produksi imunoglobulin sel B. Itu menunjukkan bahwa pare tampaknya bisa menguatkan sistem kekebalan tubuh kita. 7. Mengurangi risiko penyakit jantung. Meski perlu diteliti lebih lanjut, konsumsi pare dapat membantu mencegah penyakit jantung. Pasalnya, konsumsi pare dalam jumlah yang cukup mampu membantu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Kandungan serat, kalium, dan antioksidan yang ada dalam pare juga dapat meningkatkan kesehatan jantung. 8. Menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan serat pada pare memperbaiki pergerakan usus dan meningkatkan kesehatan saluran pencernaan secara keseluruhan. Gerakan usus yang lancar membuat kamu rutin buang air besar. Kamu tidak akan mengalami sembelit, perut terasa penuh maupun gejala mengganggu lainnya. Serat juga menjadi makanan bagi bakteri baik di usus. Keseimbangan bakteri usus yang terjaga dengan baik dapat meningkatkan kesehatan sistem pencernaan secara menyeluruh. 9. Meredakan asam lambung. Manfaat buah pare tidak cuma untuk mencegah susah BAB, tapi juga bisa menurunkan masalah asam lambung, seperti perut mulas, perut kembung, dan penuh gas. Tumbuhan pahit dianggap merangsang fungsi pencernaan dengan meningkatkan produksi air liur, menekan produksi asam lambung, dan meningkatkan enzim pencernaan. 10. Mendukung kesuburan pria. Dalam penelitian, antioksidan seperti vitamin C dapat membantu kesuburan pria. Pasalnya, antioksidan berperan dalam melawan radikal bebas yang sering menyebabkan stres oksidatif. Manfaat pare untuk kesuburan pria ini juga didukung dengan zinc. Mineral ini penting untuk produksi sperma, morfologi sperma, jumlah sperma, dan fungsi sperma yang baik. Dalam penelitian, konsentrasi zinc dalam air mani berhubungan langsung dengan kualitas sperma. Pasalnya, pria dengan infertilitas biasanya memiliki kadar zinc yang rendah dalam air mani mereka. 11. Mengobati asam urat. Belum lama ini penelitian menunjukkan manfaat pare untuk asam urat. Studi berbasis tikus albino ini mengamati efek pemberian ekstrak biji pare. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar asam urat. Penyakit asam urat sendiri terjadi karena kadar asam urat yang terlalu tinggi dan menyebabkan peradangan pada persendian. Pare memiliki rasa pahit yang kuat, sehingga beberapa orang mungkin tidak suka dengan rasanya. Oleh karena itu, sebaiknya mengombinasikannya dengan bahan makanan lain supaya berkurang rasa pahitnya. Berikut tips sehat konsumsi pare. Pare biasanya Anda konsumsi sebagai tambahan pada beberapa menu makanan, seperti siomay atau gado-gado. Sebagai obat herbal untuk penderita diabetes, Anda dapat minum jus pare dengan takaran sekitar 50-100 ml tiap hari. Mengkonsumsi pare secara berlebihan bisa menimbulkan beberapa reaksi efek samping, seperti infeksi saluran pencernaan, seperti kram, diare, dan pendarahan, serta hepatotoksisitas alias komplikasi organ hati karena efek samping obat. Tidak disarankan untuk makan pare saat hamil, karena mungkin dapat memicu kontraksi dan menyebabkan pendarahan. Ibu menyusui juga sebaiknya tidak mengonsumsi pare. Hindari mengkonsumsi bagian biji pare, terutama biji yang berwarna merah. Biji buah pare juga memiliki sifat racun bagi anak-anak. Itulah 11 manfaat pare untuk kesehatan pemirsa. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sejahtera.